wabarakatuh teman-teman Papa BB dimanapun berada. Kali ini Papa BB mau bahas soal apakah video kita aman dari copyright. Nah, gimana caranya kita lihat? Di sini saya contohkan untuk misal kita ke beranda kita dan kita lihat video-video kita ini. Gimana sih cara lihat apakah video kita ada klaim dari copyright apa tidak? Nah, pertama kita tentunya masuk ke YouTube Studio kita ya. Masuk ke YouTube Studio. Mana? Bentar. Nah. Nih ke YouTube Studio, tapi jangan buka yang aplikasi karena kita nggak bisa lihat di sini. Gak bisa lihat apakah video kita statusnya copyright, ada copyrightnya atau tidak gitu, ada yang klaim atau tidak. Nah, kita lihatnya di based on web. Jadi kita lihat di sini. Nah, YouTube Studio-nya buka ke lanjut studio. Nah, jangan di aplikasinya tapi di studio. Jadi kita biasanya kalau buka di laptop atau PC itu lebih mudah. Oke, kita lihat nih di pojok kiri atas yang gambar video play ini di bawah foto profil kita, kita lihat konten kita, konten channel. Nah, set. Dan ini di filter ternyata itu ada video, ada visibilitas, ada pembatasan, tanggal, penayangan, dan lain-lain. Nah, kita lihat di pembatasan, kita lihat. Nah, sejauh ini video-video di channel Papa BB di bawah itu aman ya, dari copyright tidak ada yang klaim, tapi di video atas, nah cek, oh ternyata ada yang klaim hak cipta. Ternyata ada yang ngeklaim nih teman-teman. Nah, memang dalam satu ininya ada yang musik yang tercopyright. Kita lihat nih apa sih musik yang mana sih gitu. Di saat video-video lainnya aman, tidak ada, ini ada satu klaim hak cipta katanya. Diklik klaim hak ciptanya, terus klik lihat detail apa sih yang diklaim oleh yang punya lagu. Oh, ada satu lagu nih, lagunya Mi Pan Susu Susu Susu, kalau nggak salah itu di IG ada ya, tapi saya jadiin video di YouTube jadi kena klaim. Oke, ini video tidak dapat dimonetisasi ya, jadi kayak akan dapat dolar kalau misalkan nanti ditayangkan. Tapi posisinya ini kan saya belum monet, jadi merapikan dulu video yang sekiranya kena copyright kita. Kita cek di sini, pilih tindakan. Biasanya kalau nggak dipangkas kita ganti lagu. Kita yang muda ganti lagu aja ya, biar langsung diganti oleh lagu yang lain. Kita cek ya. Nah, di sini kita lihat ada bagian yang merah ini, yang Mi Pansu. Yang Mi Pansu ini kena copyright nih. Mi Pansu ini kena copyright. Di bagian ini kena copyright karena ada backsound lagu yang copyright. Kita ganti lagunya, misalkan kita bisa cari dengan beberapa apa namanya lagu yang masuk di videonya. Misalkan kita cari aja set ini masuk nggak lagunya. Oh, kayaknya kurang lagu yang anak-anak ya, misalkan bukan. No video. cat
skill mana ya? Kalau ini lagu-lagu di sini itu gratis ya, musik gratis tuh dari YouTube, jadi kita bisa pakai. Ditambahkan aja kalau sudah hampir lagunya. Pilih tambahkan, misalkan. Otomatis yang tadinya merah si ini diganti ditimpa oleh lagu yang aman, tidak menjadi copyright. Begitu. Setelah ditimpa oleh lagu itu, menurut YouTube begini amannya. Oke. Preview-nya kita bisa lihat di kanan. Di video preview ini kita lihat. Nah. Jadi yang tadinya lagu di sini itu bawaan akan ditimpa oleh YouTube. Musik YouTube maksudnya akan ditimpa oleh musik YouTube yang gratis ini gitu. Nah, sudah. Jadi tidak kena copyright lagi. Kita pilih simpan di pojok kanan atas yang biru ini. Nah, proses ini memerlukan waktu agak lama ya, jadi tergantung kecepatan ini kita, sinyal kita, dan juga sistem yang berjalan kita cek. Nah, yang tadinya monetisasi ini dolar merah pun apa di strip ini harus menjadi hijau, atau nanti status di pembatasannya itu tidak ada klaim. Nah, begitu teman-teman, biar tidak ada klaim. Ini sebenarnya bisa kita close sambil menunggu prosesnya. Nah, prosesnya itu ada di sini nih. Tuh, memproses. Nah, jadi nanti di mana sudah aman statusnya itu, di kolom pembatasan itu menjadi tidak ada seperti video-video saya yang lain gitu teman-teman nih. Jadi aman kedepannya, bisa dimonet insyaallah. Oke. Gitu aja teman-teman. Kita mau tunggu boleh. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini di video tadi yang tadinya ada klaim sudah ditimpa lagu dari YouTube yang gratis sendiri, jadi statusnya tidak ada klaim sama sekali, jadi aman dari copyright ya teman-teman. Tuh, jadi usahakan video kita itu aman dari copyright biar tidak ada kendala nanti kelak saat monet gitu. Itu aja sharing-sharing simple dari Papa BB, semoga bermanfaat, dan juga dimanapun kita berada, ada dalam keselamatan, sehat selalu beserta keluarga, dan sukses dengan cara yang baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe ya, comment and like, share kalau perlu. Bye.